Itu kan karena Encep jujur, tulus. Jadi Encep selamat. Ya, dilindungi Allah. Iya, ya, Ma, ya. Ma. Encep pengen sekolah deh, Ma. Di tempat yang sekolahnya, yang anak-anaknya kayak Encep. Bisa kagak, Ma, ya? Insya Allah, kalau Encepnya rajin doa, Allah mau ngabulkan Encep. Ya, permintaan Encep semua bisa dikabulkan. Iya, ya, Mak. Bantu. Aduh, sabar begini. Padahal mah udah tahan-tahan dari tadi. Encep duga. Selamat pagi. Pagi, pagi. Kamu namanya siapa? Encep. Encep? Cecep. Oh, Cecep. Iya. Namanya bagus. Ibunya mah yang ngajar di mari ya, ibu guru ya? Iya, Cep. Saya guru di sini. Ini sekolah luar biasa, Cep. Cecep mau sekolah di sini? Mau, tapi mau utamanya mah Cecepnya kagak bisa sekolah di mari. Soalnya mah kata ama buat makan aja susah, apalagi buat sekolah. Mau aja kurang goreng tahu, tahunya diseksa. Gak apa-apa Cep, gak perlu bayar dulu. Cecep lihat aja dulu ya. Mau ikut saya? Kemana? Ke kelas. Mau? Sebentar aja. Yuk. Yuk, ikut sebentar aja.
Kemarin kok saya lihat kamu ditangkap polisi? Iya, Bu Guru. Jamnya juga kagak ngerti. Apa jamnya mah ditangkap? Untungnya mah ada itu, ada Om Gendo. Jadinya Ancep bisa ditulungin, dikeluarin dari penjara. Kagak ditahan lagi, bagaimana? Om Gendut itu siapa, Cep? Panjang deh pokoknya mah ceritanya. Temennya Cecep. Ya pokoknya begono deh. Makanya Cecep tuh mesti hati-hati. Ya, sebentar lagi kita masuk kelas ya. Jamnya tapi takut, Bu Guru. Kamu jangan takut, Cep. Ya, di sini kamu diam aja. Diam, tapi mendengarkan. Ya? Cepnya tapi kan kagak sekolah di Bari, nanti Cepnya diomelin. Oh, siapa yang marahin Cecep? Enggak, Cecep kan pura-puranya di sini jadi tamu. Kagak ngapa-ngapa? Enggak apa-apa, teman-teman Cecep banyak di sini. Ya? Boleh ya? Boleh. Ya, saya kepingin Cecep dengerin saya belajarin apa ke anak-anak. Ya? Ya. Selamat pagi, anak-anak. Nah, pagi ini kita ada teman baru. Namanya Kakak Cecep. Kakak Cecep hari ini mau ngeliat teman-teman di sekolah belajar apa. Boleh kan? Boleh. Kalau gitu, coba tolong semuanya bilang. Apa kabar Kakak Cecep? Apa kabar Kakak Cecep? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman apa kabarnya ini, Ma? Baik. Ancapnya boleh ikutan belajar di mari ya? Boleh. Iya. Tepuk tangan dong buat Kakak Cecep. Belakang situ ya. Kasih ya. Tadi anak-anak semua sudah absen ya? Sudah absen semuanya? Sudah. Sekarang hari ini ibu mau bagiin gambar. Kita belajar soal bagaimana mau nyusun gambar binatang. Ya. Pagi, Bu Udia, sini. Gimana, Pak? Siapa dia? Dia Cece, Pak. Saya yang bawa dia ke sini, Pak. Apa-apaan, Bu Udia ini? Anda tahu peraturan, Anda nggak boleh mau orang luar masuk ke sini. Cuma mau lihat-lihat saja kok. Dia kan nggak beda sama anak-anak sini. Dia cuma kepingin tahu kalau di sekolah teman-temannya belajar apa, Pak. Saya ngerti. Tapi walau bagaimanapun dia tetap orang luar dan orang luar tidak boleh masuk ke sini. Jelas. Hah? Ini peraturan supaya tahu. Saya mantan militer. Setiap peraturan harus dilaksanakan. Jelas. Eh, you siapa? Pak, saya mau... You siapa? Keluar! You! Pak, sebentar aja, Pak. Ayo, keluar! Pak, tolong, Pak. Cecep cuma mau lihat aja sebentar, Pak. Oh, dia ini peraturan. Eh, kamu keluar! Ayo! Pak, mau saya panggil polisi? Pak, saya mohon, Pak. Keluar! Kamu keluar! Ayo! Jangan!
gitu, Cep. Tapi yang sekarang seneng, karena masih pokoknya anak, apa botak, no? Cep, kamu jangan takut. Yang tadi tuh bapak kepala sekolah di sini, Cep. Dia nggak maksud bikin Cecep takut. Ya, emang agak demen deh bentak-bentak pokoknya, antepnya pun sedih. Iya, Cep, tapi kamu jangan sedih ya. Ya. Tapi itu nggak bikin Cecep nggak mau sekolah lagi, kan? Masih mau sekolah, kan, Cep? Iya. Kalau Cecep masih mau sekolah, jangan nangis dong. Coba senyum dulu. Senyum yang manis, Cecep. Iya gitu dong, kan cakep Cecepnya. Kalau Cecep masih mau sekolah, sementara mungkin Cecep nggak bisa sekolah di sini. Soalnya Cecep sudah kebesaran. Tapi saya bisa bantu Cecep. Nanti saya selesai ngajar, pulang sekolah, kita ketemu di sini. Ya? Iya. Saya ajak Cecep ke rumah saya. Nanti saya bisa ajarin Cecep macem-macem. Banyak. Macem-macem. Benar. Cecep jangan lupa. Enggak. Ya, pulang sekolah ketemu di sini. Ya, di sini. Cecep. Suka kalau Neneng ikut sekolah. Ayo ya. Kita pulang mandi ya. Neneng ya, mandi ya. Iya, Ma, sabar. Ini bukan celana ininya, Ma. Bentar, Ma. Ma, ngapain sih? Nafsu bener ya, ada orang ya.
Sekolahan ya, mesti manis ya. Iya. Jangan macam-macam sama ibu guru itu. Iya. Terus kalau di rumahnya jangan ngabisin makanan. Itu namanya tidak sopan. Dikit ya. Aja. Iya. 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 Ya. Ya. Ma, ngapain sih, Ma? Ma, ada apa? Dasinya, dasinya. Yang mana? Dasi ke sekolah dulu, nanti kamu siap. Ayo, Ma. Mau dijidatnya mau Pano? Aduh, Maya nih, Maya nih ma. Nenek lupa. Ini mah pantasan aja nih. Ucapnya kayak begini. Maya aja begono. Bulat. Biasa. Udah mah cakep ma. Dah. Yang kayak dipoto-poto mana orang jaga begono ya? Ya. Ma, cepetan nih PA-nya ntar datang. Tasnya ucap mana? Cepetan. Lu gua tunggu-tunggu di kios kagak datang-datang. Nah, sekarang lu sibuk jadi tabib, mah. Jadi sinse? Enggak, bosong. Dia Cecep enggak bukan jadi tabib, bukan jadi sinse. Dia sekarang pengen jadi orang pinter. Makanya dia mau sekolah sekarang. Iya. Minggir dulu ini. Ayo, nanti buru-buru. Jangan dulu, tunggu dulu. Lu, ini lihat mertua gue ini sudah sakit berat. Dia sakit payah, sakit ketuaan. Lu tolong dulu. Cecepnya mah kagak bisa ngobatin yang begono. Iya. Dokter aja ke dokter. Katanya dia bisa bayar banyak. Asal dia sembuh, bisa muda lagi. Kok macam bisa nih ya? Kagak usah dibayar juga kagak ngapa-ngapa. Bener dah. Demi Allah. Lu jangan pula-pula lah, Cep. Lu getok aja kepala mama gua. Ini pakai tongkat nih, tongkatnya nih. Oh, jangan. Dia udah tua, Cep. Nanti kalau dipukul pakai ini, nanti dia mati bagaimana? Iya. Kagak ada percaya. Nanti dia ditahan. Nanti dipenjara. DPR lagi. Sana. Pukul aja, Cep, biar bisa dapat duit. Nggak bisa, udah tua, udah aja tua. Kenapa pengen jadi muda? Iya, cuman nggak bisa. Ya udah, kalau begitu begini ya. Ini tongkat, lu kagak usah pukul. Lu senggolin aja dari kepalanya ya. Dia pasti senang dah. Mama gua senang dah. Ayo, mertua gua lu ganteng. Iya. Mertua gua mau sama lu. Enggak mau demen, bener dah. Lu udah keriput. Maaf ya Cep ya, maaf ya. Lu juga enggak mau sama yang keriput empang begitu. Udah sana aja. Aduh. Ini gua kasih lo ini. Cepet. Ini gua kasih 300 sampai gua. Enggak mau. Pepe.
Kelamaan gosokin gigi neneng, jadi ditinggal Bang Cep. Dasar mikirin diri sendiri. Ya. Kenapa jadi ngomongnya begitu? Emang Bana, situ kan memang cuma mikirkan anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang bisa sembuh dan normal. Sementara nasib anak ambo si neneng kok, uang gak pikirkan. Di situ kan punya uang. Ya, banyak uang. Bisa cari guru sendiri, sekolahan sendiri, kan bisa. Alah, gak usah lah banyak alasan. Wang kan memang maunya bilang saja kalau Wang memang malu mengajak si Neneng. Ya. Wang kan tak setuju mengawinkan si Cecep sama si Neneng. Ya. Mungkin kalian masih menunggu si Kartika cewek kota itu balik ya, ha? Ya. Silahkan saja, tunggu, cari minantu kalian yang cantik tu dan kayo, ha? Anak Ang tu lah ditinggalkannya. Ya. Dia tu gak akan balik lagi kemari. Ya. Bu Rendang, sekali lagi ngata-ngatain anak gua, gua bantai lo. Iya. Gado-gado. Jadi ngajakin berantem ya? Ayo, ayo, ya, ayo. Ya. Sweater. Ya, mau dikatakan dia. Dia katakan dia. Sweater. Fatimah, Fatimah. Mau jangan lagi semua. Iya. Gara-gara ngerebutin kita, udah berantem nih. Iya ya, emang kalau orang ganteng begini rebutin orang. Yo ih. Apa lo? Om, sekolahnya pulang jam berapa, Om? Jam 12. Sekarang ini jam berapa, ya? Jam 12 kurang 5 menit, 30 detik. Masih lama, ya? Masih. Om, emang tidur. Lompat lu, sono. Jangan bilang, ya? Ya. Tante. Topan pergi, Mas. Topan pergi, Bu Rona, Mas.
lagi meleng sama emaknya. Sepedanya masih ada. Di mana si Cecep? Ayo Neneng juga jadi ikut sembuh. Ayo, ajak Neneng sekolah, ketemu Bu Guru. Gimana ketemu Bu Guru? Orang Bu Gurunya aja udah pulang. Gara-gara dipegangin apa? Karena Bu Gurunya udah pulang. Cecep, memang Bu Guru udah pulang? Iya. Kapan? Kapan? Dulu, barusan. Kenapa ada? Umurnya jangan suka Neneng orang. Oh, jadi yang tadi itu Bu Guru? Iya. Lagian Cecep ngumpet. Iya. Kamu? Kamunya ya? Iya, kamu. Cep, kagak salah, Pak. Cep, kagak pengen ngapa-ngapain. Nggak bener, dah. Cepnya kagak ngapa-ngapain, Pak Satpam. Enggak. Ini surat buat kamu dari Ibu Widya barusan. Ibu Guru? Iya. Ngasih ini alamat rumahnya, Begono. Iya. Tapi kagak ngerti. Belum bacain, tapi kan bego. Jalan Muhammad Kapi 2. Ya. Gang Radio. Ya. RT 004. Ya. RW 05. Ya. Nomor 6. Ya. Nyebrangi kali. Ya. Lewatin tukang bakso. Ya. Dekat musola Ikhlas. Ya. Sebelah Ustazah Maimunah. Ya. Kiri jalan. Ya. Cipedak. Ya. Jakarta. Ya. Nah, di situ tempatnya. Oh iya iya. Ngerti enggak lo? Ada. Sama aja bohong. Ngomong bosat mamnya mah bukannya kencang-kencang bener ranginya. Kecepetan tapi apa ribet jadinya. Kita cari aja kali ya alamatnya. Baik itu. Ini nih alamatnya. Di jalan apa ya? Jadi jalan Muhammad Kapi 2. Muhammad Kapi 2. Iya. Jajalin ya. Iya. Salah. Memang punya Bu Guru ya. Iya. Agak buat dinaikin nih. Agak Cep juga kagak ngerti. Kagak ada goesannya. Gimana nyalainnya ini ya? Ini nih. Iya. Hebat. Hebat. Punya Nyancep. Bisa ngebut. Iya. Ngebut kagak. Iya. Ngebut gak? Iya. Anak-anak, kalau bangun tidur, kita langsung sikat gigi.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.